3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama kami Muhammad Ariska Deren Nurian. Biasa dipanggil Deren. Umur kami 7 tahun. Kami sekolah di SD 04 Pontianak, kelas 1B. Kami tinggal di Jeruju. Hari ini kami dapat cerita tentang tempat wisata favorit kami di Pontianak. Di Pontianak ini banyak sekali tempat wisatanya. Ada taman ikan, ada taman catur, ada taman hutan, ada waterfront, dan banyak lagi. Mereka untuk ada kapal besar, banyak lampu-lampunya, kita bisa keliling-keliling di sungai tak puas. Lalu kita bisa melihat pijak jembatan tol dan banyak lagi. Sangat makanannya enak-enak lagi, terus murah-murah lagi, makannya dekat sungai lagi, terus ada angin sepoi-sepoi. Berapa waterfront tuh kita bisa lihat masjid keraton yang udah tua sekali. Malam tahun baru tuh banyak sekali orang yang pemberian di waterfront. Ada yang pakai sampan, ada yang pakai kapal, pokoknya seru sekali. Waterfront ini bukanya jam 5 sore sampai jam 12 malam, karena kantongnya dijamin gak akan bolong. Waterfront itu ada di jalan Tanjung Pura, masuk lagi ke jalan Barito. Pokoknya jangan lupa tidak ke waterfront sama ke tempat wisata lain-lainnya di Pontianak. Selain ke waterfront, kami juga suka ke Taman Untan buat melihat burunci. Di sana tuh juga ada tisu busa, sama ada air mancur, dan juga lakuknya. Wow. Semoga wisatanya makin banyak ya. Semoga ada tempat wisata yang gratis. Semoga Pontianak keren ya.